Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonse. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas di sini adalah kenapa tidak melakukan peliukan cabang menggunakan kawat dan kenapa harus dipotong. Oke, teman-teman, kita simak selanjutnya. Nah, seperti ini. Kenapa kita tidak menggunakan kawat untuk membuat tekukan batang atau tekukan cabang? Proses pembuatan bahan bonsai dengan sistem cutting ini bertujuan untuk membentuk karakter bahan bonsai yang benar-benar tua, yang benar-benar matang, yang dilakukan secara bertahap. Mulai dari pembuatan bentuk akar, batang, dan cabang, dan seterusnya. Jadi dalam membuat tahapan bahan bonsai, mulai dari akar, jika kita ingin membesarkan akar, ini kita harus ngelos, teman. Tidak boleh memotong cabang-cabang dulu waktu pertama kali menanam bahan yang akarnya masih serabut. Jadi semua harus dilos, tidak ada yang dikerjakan di atas, menunggu sampai akarnya besar. Dan setelah akarnya dirasa cukup, baru dilakukan pemotongan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Dan yang kedua, ini bahan dasar batang utamanya nih, lurus. Dan kenapa terjadi tekukan seperti ini? Dan kenapa tidak menggunakan kawat waktu membentuk liukan batang ini? Karena di sini kita menggunakan sistem cutting seperti yang saya bilang tadi untuk mematangkan tahap demi tahap. Dan ini setelah besar, ini dilakukan pemotongan. Dan cabang baru ini dibiarkan ngelos sampai dia mendekati batang yang di bawahnya ini, teman-teman. Baru dipotong lagi. Dan untuk membuat terjadi tekukan ini akibat dari setelah dipotong ada tunas baru seperti ini yang masih ngelos. Ada tunas baru ini. Inilah yang diharapkan nanti untuk menjadi arah tekukannya. Untuk menekuk batang ini dengan di-cutting pun bisa menekuk dan hasilnya lebih terlihat berkarakter, teman-teman. Lebih berotot ini lebih. Nah, lebih tua. Ini akibat pemotongan-pemotongan yang sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini juga. Ini dulunya panjang, tinggi. Dipotong sangat pendek. Dipangkas rata. Karena tujuannya adalah membentuk bahan dasar bonsai, teman-teman. Jadi bukan karena apa melakukan pemotongan itu tidak sembarang. Jadi itu adalah menurut apa yang dipikirkan oleh senimannya sendiri. Nah, seperti ini. Setelah dilakukan pemotongan terjadi gerak dasar bahan bonsai yang menarik. Dan ini juga sangat lama prosesnya, teman-teman, dalam mengerjakan dengan sistem cutting loss ini. Prosesnya sangat lama, tapi hasilnya bisa dijamin memuaskan. Seperti inilah. Jadi, ada tempat-tempat tertentu yang kita gunakan kawat untuk membuat liukan sebuah pohon, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat di pohon yang satunya. Ini baru kemarin dipotong. Nah, ini sama seperti tadi pertanyaan kenapa tidak dengan ditekuk dengan kawat untuk membentuk liukan batang. Sama seperti tadi, teman-teman, untuk mencari proses bahan bonsai yang matang dan lebih terlihat tua berkarakter. Jadi kita tahap demi tahap. Begitu ini besar, ngelos, kita potong sedikit setelah mendekati besar ini. Ini nanti terjadi
penirusan. Nah, oke, teman-teman. Jadi ketika setelah selesai memotong, dan cabang yang di sini tumbuh, ini di los, los panjang. Pemotongan ini berdasarkan pemikiran dari seorang seniman bonsai, akan dibuat seperti apa bahan bonsainya. Setiap seniman itu mempunyai gambaran tersendiri, bentuk dan karakter sebuah pohon yang akan dibuat. Termasuk ini dipotong karena akan dibuat dengan gayanya tersendiri, sesuai dengan apa yang dipikirkan seorang seniman bonsai. Dan ini juga kemarin panjang di los, dan tujuan ngelos cabang yang ini juga untuk membantu menarik pertumbuhan ini, sehingga bisa terjadi sebuah penirusan dari besar ke mengecil dan seterusnya. Dan ini kemarin sempat diarahkan, ini tadinya lurus ke sana. Cabang ini ada dua, ada yang ke atas dan ada yang ke depan. Dan yang diarahkan adalah cabang yang ke depan ini, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh senimannya sendiri. Nah, di sini sudah terjadi pengawatan atau pengarahan menggunakan kawat. Nah, ini ketika masih agak kecil dulu sudah diarahkan. Mulai dari titik ini. Dari titik ini sudah mulai diarahkan ke depan ini, teman-teman. Untuk membuat sebuah tekukan. Dan ini pada proses pertumbuhan cabang yang baru. Waktu pangkal cabang tidak dilakukan pengawatan karena hanya membutuhkan pembesaran yang diinginkan seperti ini. Setelah cukup baru dipotong, teman-teman, sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan seperti ini jadi tampak menarik. Dan pohon-pohon muda ini sebenarnya ini pohon istilahnya muda, dibuat tua. Kalau tidak dipotong, teman-teman, tidak terjadi pembengkakan-pembengkakan seperti ini. Nah, setelah hasil potongan ini pembengkak, inilah yang membuat karakter tua pada pohon bonsai. Dan yang belum terpotong kelihatan masih mulus. Dan kemarin ini sudah dipotong karena sudah cukup pembesarannya. Nah, ini besar, mengecil. Nah, ini sekarang tambah mengecil. Dan berikutnya nanti akan dipakai dan bisa jadi yang ini. Tergantung nanti pertumbuhan pohonnya, teman-teman. Nah, oke, itu saat-saat kita membutuhkan pengawatan atau pengarahan menggunakan kawat. Dan ini juga, teman-teman, pernah dilakukan pengawatan atau penekukan menggunakan kawat, karena ini dulunya lurus, cabang ini lurus. Nah, sedangkan kita membutuhkan sebuah gerakan yang sesuai dengan karakter pohonnya, jadi dibutuhkanlah bantuan kawat untuk melakukan pengarahan seperti ini. Ini agak melengkung ke atas dan sudah terpotong, dan sekarang sudah tumbuh cabang baru. Nah, ini di los lagi.
Nah, ini juga kemarin panjang, dipotong dan tumbuh cabang baru lagi. Dan ini tidak dikawat juga karena arahnya masih sesuai, dan ini arahnya masih sesuai. Nanti setelah ini besar, paling dipakai cuma sedikit saja, dan ini juga nanti cuma dipakai sedikit saja. Makanya dibiarkan ngelos agar pertumbuhannya tidak terganggu dan cepat membesar. Oke teman-teman, seperti ini yang kita bentuk pohon ekstrim. Itu cabang-cabangnya juga harus proporsional teman-teman, dari batang besar ini. Nah, ini batang utamanya. Nah, ini semua dari bawah sampai ke ujung itu mengalami proses penirisan cabang. Nah, ini berapa kali pemotongan sudah ini. Ini tumbuh cabang baru diarahkan. Nah, seperti ini teman-teman, kalau bahan ekstrim dari awal, dari batang awalnya sudah ekstrim, maka untuk cabang-cabang selanjutnya dilakukan secara kontinu menggunakan kawat, teman-teman. Nah, ini dilakukan pengawatan dan pengarahan bentuk dasar cabang atau bentuk dasar batang. Oke teman-teman, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.